para pendengar sekalian, insyaAllah pada Maghrib Isyak ni kita memberi sedikit ilmu pengisian terutama kepada para pendengar. Saya ambil buku ini dan saya boleh bacakan, itu ubat-ubatan tradisional Melayu, doa-doa penawar penyakit dan juga rahsia kebaikan surah Al-Fatihah daripada penulisnya iaitu Azhari Ibrahim. So saya kat sini saya bacakan sedikit . So insyaAllah kita sambung lagi tazkirah. Pada kali ini adalah saya ambil daripada buku. Kali ini adalah berkaitan dengan selesema. Okey. Selesema ni guys. Pertama, ambil sehiris limau nipis, bubur kapur sirih sebesar biji beras dan titiskan sedikit minyak kayu putih dan panggang atas api. Perah dan beri minum kepada pesakit. Ataupun kita boleh gunakan cara yang berikutnya, iaitu ambil 3 helai daun betik muda, bersihkan kemudian tumbuk sampai halus, perah airnya kemudian tapis, bubuh garam secukup rasa. Minum air tersebut 2 kali sehari untuk kanak-kanak, tapi untuk orang dewasa 4 kali sehari. Selesema adalah sejenis penyakit yang dibawa oleh beberapa virus. Banyaklah jenis virus dan pelbagai. So virus ini menyerang saluran pernafasan yang menyebabkan saluran tersebut menjadi sesak. So jangkitan penyakit ni boleh berlaku melalui pernafasan dan sentuhan. Pengidap penyakit ni hendaklah sentiasa berkeadaan bersih supaya tidak dijangkiti kepada orang lain. Ini adalah untuk petua bagi selesema secara tradisional dan ia lebih semuliadi berubat secara alami. Okey, berikutnya adalah sekiranya kanak-kanak, selesema disebabkan oleh udara yang sejuk. Udara sejuk ni bahaya kepada kanak-kanak, dia tak tahan badan dia dan juga imunisasinya pun tak berapa baik. So ambil sehiris limau nipis, bubuh kapur sirih sebesar biji beras sama seperti tadi, dan ambil 2 titik minyak kayu putih. Lepas tu perahkan ke atas limau tersebut, letak di atas limau tersebut, kemudian panggang limau, letak atas api dan perah airnya. Berilah minum air limau tersebut kepada anak anda. Okay, ini samalah entah ni. Okay, itu saja. Ini saya dapat daripada buku daripada Azhari. Terima kasih. Kita boleh share.